Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tingkah semua. Siang ini Gino selalu nemenin Mak Miu kayak gini ya teman-teman. Wis gak gelem sama saudara-saudaranya. Suka rusoi dek pawon, rusoi Mak Miu pekeng, wis kayak gitu. Buntutnya kayak gini sekarang ya. Padahal dulu teman-teman tahu sendiri kan, nyekutis kayak tikus. Dan ini Mak Miu mau goreng tempe buat lauk Pak Tukang teman-teman ya. Elma kesini, Elma jangan ngerusoi sini, kesini. Anu apa? Kok ketutuk apa kecipratan apa itu loh sini. Ini Mak Miu sayurnya terong teman-teman ya. Ya. Mohon maaf, seperti inilah dapurnya Mak Miu. Blek ketekan semua. Ini lauknya tempe menjes. Biar sekalian buat nyemil gitu teman-teman. Ini video acak. Seperti ini kesehariannya Mak Miu. Biasanya sih lauknya Mak Miu belikan kerupuk lah sekali-kali lah. Mak Miu gorengkan tempe gitu. Biasanya beli tonto teman-teman pengen. Kalau tonto Mak Miu harus beli. Kalau buat wih lama banget menyita waktu. Nanti Mak Miu gak bisa nantangin yang lainnya. Latih wong desa kalau dikasih maem yang enak-enak malah gak doyan teman-teman. Ini mau Mak Miu delivery kan pizza tak, Pak Pio sama Pak Bas tak tari nggak doyan katanya. Bingung mau makan caranya gimana gitu loh. Mendingan tak buatin tempe goreng ini nanti pasti habis gitu. Mas Tri, omongnya Pak Bas di takonin pizza. Tak delivery kan. Kalau Pak Basari bisa jawab, gempar dunia nih. Ya Pak Bas. Bas, hey. Pizza apa hotdog? Hotdog. Hotdog katanya. Emma jangan ke situ. Emma jangan ke situ. Ya, masih berantakan ini. Pasang kayu-kayunya dulu ya teman-teman. Nanti tinggal mak plek 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 gitu. Penak lek omong. Dan ini juga sudah dicet. Jadi nanti tinggal pasang gitu. Nanti kalau kena kotorannya Pak Tukang apa tangan gitu dilap-lap dikit udah beres. Dan ini untuk anak-anak. Seperti ini kondisinya. Loh, gimana siapa sih ngetoknya ya? Eh? Si kutil. Keluar dewi. Oh, rale kok iso? Tundi. Tungendi. Gak ngerti. Lah, masuk dibuka Elma mau. Ini apa toh le? Lah. Maaf ya teman-teman masih tempatnya masih berantakan semua. Ayo ya sini. Tak kasih minum. Bentar. Gumuko tempenya ra gosong. Elma pakai sandal. Oh ya udah winter. Ayo sini. Kalau ditaruh di kandang besar itu masih brojol, teman-teman. Makanya taruh di sini aja dulu. Ayo. Ya, pakai sepeda dulu nggak apa-apa. Ya, Bubun masih ngasih adik bayi Mimi. Jangan gitu toh, sebentar kah? Mame ya wis habis. Allahu Akbar. Sini tak pegangin gini. Sabar Darko. Gantian.
Gak kena terlambat kok teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nanti malam Mak Miu live di Miu Cat ya. Nanti kita seru-seruan lagi di sana di Miu Cat. Jangan, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Jadi untuk live-nya di Miu Cat itu Jumat malam Sabtu. Kalau live-nya di Miu Miu itu Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Jamnya sama ya teman-teman, jamnya jam 18.30. Oh, mesaannya keciprat-ciprat ini loh. Yo mi cucu. Loh, lah kok wis pinter nggondeli dot ngene lho. Darko. Dotku dhewe, mikku dhewe. Ya. Oh, kok bisa lepas mau piye dibuka apa piye Ro Elma tadi? Yo, sebentar. Itu yang timur udah teriak-teriak, teman-teman. Jatuh dah wis kayak bubuk cek tempe kungkul gosong. Yuk kok mbak ora tare tondok leh ya, Mak Miu kemarin itu jangan bener-bener nggak fokus ya teman-teman. Ini si Kuki tak bilang Kuna, Kuna dibilang Kuki, malah teman-teman yang ngiling nih hafal. Gantian ah barbar kelihatan itu si garbis, awalnya mengalah sekarang udah barbar kutah kabeh lo garbis. Santian tole jangan kaya ora tau mimi ae kok mestian. Barusan Mak Miu tinggal malik tempe tadi, tunggu nggak gosong. Nah, cintanya apa enggak? Sini. Kuki udah? Sudah nak? Yowes. Udah. Mak Miu lanjut ke belakang lagi teman-teman ya. Ayah lagi benerin paralon. Siapa tahu nanti hujan ya. Kayak kemarin belum siap, hujannya datang ngerocok. Ayo Elma ikut masuk apa enggak Elma? Tempenya gosong engko. Naik sepeda di sini ya, bentar ya. Bubun tak manu ngentas tempe sik. Ya, wah ginoloman ini nggak mau bantuin mak kiap kiyit tok, hah? Iya, iku tempenya diwalik nih gosong niku, piye dadi koki ya mendelok sore. Ini teman-teman sudah dikeluarkan gitu ya, gino itu masih bisa menyeruntul lewat gerbang oren yang itu, kepalanya masih bisa masuk. Jadi si Gino ya udah wis tap. Jadi bisa keluar masuk gitu. Tapi dia meskipun pintu gerbang yang barat arah Simbah itu dibuka, dia enggak mau keluar, teman-teman ya. Nah, tempenya sudah matang. Dah. Oh, enak banget, teman-teman. Ganyang. Waktu diganyang, waktu hujan gerimis gitu. Mantap. Ya udah teman-teman, seperti inilah kegiatan setiap hari di keluarga Miu. Terima kasih banyak ya yang selalu dukung keluarga Miu. Cukup sampai di sini videonya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tukang kayak kon sarapan. Ini sarapan apa sekalian makan siang? Pak Bas nyaluk hotdog kok.